Golden Industrial Fest TVET 2019 bersama-sama saya di talian ketika ini pengarah Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah atau PSA Dr. Haji Muhammad Zahari Ismail. Selamat pagi, Doktor. Hello, Doktor. Selamat pagi. Selamat pagi, Doktor. Okey, ada sesuatu yang menarik akan berlangsung pada 6 April nanti di PSA. Ya, Golden Industrial Fest TVET 2019. Ceritakan sedikit apa pengisiannya, Doktor. Terima kasih, Iwan. Ya, saya. Terima kasih. Selamat pagi, Malaysia. Secara keseluruhannya, Politeknik Malaysia bakal menyambut sambutan Jubli Emas ya, bagi ulang tahunnya yang ke-50 pada 7 April 2019 ini. Sehubungan dengan itu, pelbagai program dan aktiviti akan diadakan dalam mempromosi dan memperingati sambutan ulang tahun yang ke-50 ini. Antara aktiviti yang wow ataupun yang menarik yang akan diadakan adalah Golden Industrial Festival ataupun ringkasnya GIF di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, PSA. Karnival ini adalah dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Jabatan Penerangan Malaysia dan juga beberapa agensi dan jabatan lain. Dan program ini akan diadakan pada 6 hari bulan April 2019 mulai jam 7 pagi hingga 2 petang dan terbuka kepada semua. Terbuka kepada semua dan masuk adalah percuma. Istimewanya program ini, ia akan turut disertai atau akan disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis dan juga Tuanku Raja Puan Muda Perlis yang telah pun berkenan untuk berangkat ke karnival ini. Okay, itu maklumat secara ringkas dulu. Ya, saya nampak banyak aktiviti yang akan diadakan, macam-macam aktiviti jualan, pameran dan sebagainya. Ini adalah salah satu inisiatif untuk memperkasakan lagi TVET dan juga PSA sebagai institusi TVET awam, Doktor? Ya. Antara objektif program ini adalah untuk mempromosikan jenama Politeknik dan Kolej Komuniti selaku institusi pendidikan yang berkualiti, yang berupaya untuk menghasilkan modal insan yang holistik kepada keperluan negara. Untuk makluman, program ini akan dikelolakan oleh Politeknik dan juga Kolej Komuniti Zon Tengah. Kami telah pun diberikan mandat untuk menganjurkan program seumpama ini. Dan ini adalah bersempena dengan keluarnya keputusan SPM baru-baru ini. Dan ini juga bertujuan untuk mempromosi kemasukan pelajar bagi sesi pengambilan Jun 2019 ke Politeknik dan juga Kolej Komuniti Malaysia. Dan samping itu, kita juga mengharapkan hubungan di antara pihak Politeknik, Kolej Komuniti dan juga bersama-sama masyarakat setempat dan agensi, agensi kerajaan dan juga swasta akan dapat dipereratkan. Ya, dan jadi silakan. Program yang akan dirancang atau yang telah dirancang sempena dengan program GIF ini adalah antaranya yang paling utama adalah kayuhan santai sejauh lebih kurang 20 km mengelilingi pusat bandar Shah Alam. Program ini akan bersama-sama dengan Duli Amat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis. Bagi program yang dianjurkan oleh Puspanita, iaitu Puspanita Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, ialah larian warna-warni ataupun color run bersama dengan Duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Muda Perlis jauh lebih kurang 5 km. Di samping itu, program-program lain yang akan dijalankan ialah My Best Buy ataupun jualan dan juga pameran oleh Pusat Keusahawanan Politeknik Malaysia. Pameran kesihatan percuma akan diadakan bersama dengan agensi luar iaitu Next Level Technology ataupun industri yang terlibat sama. Pameran inovasi Politeknik yang dianjurkan bersama dengan agensi luar juga. Dan juga yang paling penting adalah promosi kemasukan ke Politeknik dan Kolej Komuniti di mana satu kaunter akan dibuka dan menjadi ini adalah satu berita baik bagi para pelajar lepasan SPM sebenarnya. Baik, terima kasih, Doktor. Kita harapkan semuanya akan berjalan lancar pada 6 April nanti, ya. Terima kasih, Doktor. Baik, seterusnya kita nak saksikan satu bingkisan inovasi kebun bandar R&D dalam teknologi tanah pertanian jenis tanah yang berorganik.